Rakyat Malaysia memang gemar membaca buku dan dakwaan orang Malaysia tidak membaca adalah tidak benar sama sekali. Malah penulis yang mewakili PTS Publication, Zamri Mohamad berkata, ramai yang menjadikan amalan membaca satu cara hidup. Di program Galakan Membaca di Wisma Bernama pada Selasa, Zamri berkata kumpulan-kumpulan kecil diwujudkan secara sukarela untuk membantu usaha kerajaan dalam kempen membaca. Kumpulan seperti ini mengadakan program membaca di sekolah di mana mereka berusaha mendapatkan dana dan sumbangan berbentuk buku bagi sekolah ataupun rumah anak yatim yang tidak mempunyai perpustakaan. Mereka juga menganjurkan kempen membaca di LRT untuk meningkatkan kesedaran orang ramai. Ada segi hasilnya, kita melihat dari satu aspek, orang melihat buku ini bukan satu lagi keperluan orang-orang tertentu saja, elit saja. Semua orang terlibat. Apabila baca LRT diwujudkan, mereka lihat buku ini sesuatu yang cool, satu lifestyle, satu cara hidup. Jadi tanpa buku mereka rasa sesuatu yang ganjil. Macam ada benda yang kurang dalam kehidupan mereka. Sebab kita menunjukkan buku ini adalah satu tamadun baru, cara hidup baru. Menurutnya, statistik Pesta Buku Peringkat Antarabangsa baru-baru ini menunjukkan jumlah penerbit buku tempatan juga meningkat. Program Galakan Membaca hari Selasa, hasil gabungan beberapa organisasi seperti PTS Publication, Sony Music, GSK, Crankcraft, TM dan Perpustakaan Negara Malaysia.